Menjelang Sukan Paralimpik Paris 2024, seramai 30 atlet para layak secara merit bagi menggalas cabaran negara di temasya dunia itu. Daripada jumlah berkenaan, terdapat beberapa atlet prospek emas menjadi sandaran utama negara. Perinciannya bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Antara yang diangkat sebagai prospek emas jago angkat berat para negara, Boni Bunyau Gustin. Atlet berusia 26 tahun itu telah melakar kejayaan meraih pingat emas pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dan Sukan Commonwealth di Birmingham. Memang nak kekalkan tempat saya di Paralimpik nanti, mengekalkan pingat emas. Dalam pada itu, status laku juara dunia di Kejohanan Olahraga Para Dunia 2024 di Kobe, Jepun menjadi motivasi terbaik buat atlet lontar peluru para Muhammad Ziyad Zulkifli. Kita bila kita dah dapat gold medal dekat Ocean, so semangat itulah. Saya akan terus bawa ke Paris City dan melakukan sejarah, insyaAllah saya akan cuba terbaik. Atlet lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli turun dengan misi tersendiri di Paris, iaitu melepasi catatan peribadi terbaik musim ini, iaitu 7.37 meter. Sebenarnya target first aku boleh buat rekod lah. Itu lah sebenarnya target sasaran. Dapat buat rekod, gold medal dapat beli. Manakala bagi sukan badminton para lelaki negara, Chia Lik Hao merupakan sandaran pingat emas bagi edisi ini. Impiannya agar lebih ramai atlet badminton para negara beraksi di temasya berkenaan. Kalau sudah sampai final, dua-dua pemain Malaysia dah sampai final, itu dah ditakdirkan lah, ya. So siapa-siapa menang pun saya pun rasa bangga. Amirul Aizad Muhammad Syafie, RTM.